Salam sejahtera, Sobat Sabi. Dalam dunia otomotif, para produsen mobil pasti memperhatikan keselamatan untuk para penumpang dari kendaraan yang dibuatnya. Dan salah satu kelengkapan standar itu adalah dipasangnya bumper. Bumper, penulisannya B-U-M-P-E-R, adalah salah satu aksesoris mobil, tapi bukan hanya sekedar aksesoris mobil, tapi juga mempunyai fungsi untuk menahan benturan atau meredam benturan. Bumper adalah aksesoris yang biasa dibuat dari plastik, fiber, atau dari metal, misalnya besi, yang biasanya dipasang melintang pada bagian depan atau belakang kendaraan. Akan tetapi ada juga pada bagian samping yang fungsinya sama, yaitu untuk melindungi badan mobil dari benturan. Bumper sengaja didesain sedemikian rupa dan menjadi bagian mobil yang pertama mengalami benturan ketika terjadi tabrakan atau ditubruk dari belakang. Bisa saja dalam kasus tertentu bumper benar-benar hancur, berantakan. Tetapi alat-alat yang lainnya tidak ikut hancur. Bayangkan jika bumper tidak ada, maka kerusakan akan dialami pada alat-alat lain yang penting, bahkan tidak mustahil mesin akan hancur jika tidak ada penahan dan peredamnya. Sobat Sabi, di dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas dari setiap godaan dan serangan-serangan yang terus dilancarkan untuk melemahkan iman kita. Ini bisa dilakukan oleh segala bentuk untuk memperparah kenyamanan diri kita, apakah oleh kuasa kegelapan, juga dilakukan oleh manusia, belum lagi kita harus mengalami benturan-benturan dalam hidup berupa kesusahan, penderitaan, kegagalan, fitnahan, tekanan, dan sebagainya. Dimana jika kita tak mampu menahannya, maka akan segera menghancurkan hidup kita. Hidup tidak lagi bermakna, tidak ada semangat. Pasti tidak ada orang yang suka dengan keadaan seperti ini. Oleh karena itu, kita memerlukan semacam bumper supaya tidak menghancurkan hidup. Bumper ini bukan jimat atau kuasa-kuasa tertentu yang didapat dari seorang pintar. Bukan juga benda-benda tertentu yang katanya bisa memberi jaminan perlindungan sehingga terhindar dari segala benturan hidup. Dalam Efesus 6 ayat 13-17 diantaranya dikatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sobat Sabi, kita tahu pada zaman dahulu dalam peperangan, salah satu alat yang digunakan untuk menghancurkan dan membunuh musuhnya adalah dengan memakai panah. Dan untuk menahan dan menangkis serangan tersebut, diperlukan perisai sehingga tubuh kita terlindungi. Sobat Sabi, iman yang teguh dan kokoh diperlukan di dalam diri kita menghadapi segala serangan dan benturan-benturan tadi. Dengan iman kita menjadi yakin bahwa tidak ada persoalan hidup yang tidak dapat dihadapi. Kuncinya bumper itu yaitu iman terpasang dengan baik, dibarengi kesediaan hidup dengan benar, sebagaimana dikatakan dalam Roma 1 bagian terakhir, orang benar akan hidup dalam iman.